Oke, okay, uh, jadi untuk uh, pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas ya, membahas tentang fase implementasi yang ada di dalam koreografi proses bisnis. Nah, fase implementasi ini sendiri akan dibagi menjadi dua topik. Uh, yang pertama adalah fase implementasi itu sendiri dalam koreografi proses bisnis langkah-langkahnya seperti apa? Output yang bisa dihasilkan di dalam fase implementasi itu e, bentuknya seperti apa, atau model yang bisa dihasilkan di dalam fase implementasi itu bentuknya seperti apa akan coba untuk kita bahas e, pada topik yang pertama. Untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang service interaction pattern. Jadi, service interaction pattern ini akan menjadi suatu pola umum yang bisa kita gunakan untuk. Menjembatani kolaborasi antara beberapa partisipan dalam kegiatan koreografi proses bisnis. Nah, oke, okay, jadi itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, okay, jadi pada fase implementasi ini, fase implementasi sendiri itu membutuhkan satu artefak yang bisa dihasilkan dari kegiatan desain koreografi proses bisnis yaitu behavioral interface. Nah, behavioral interface ini akan digunakan untuk apa? Di dalam implementasi behavioral interface itu akan digunakan sebagai suatu cetak biru yang akan dijadikan sebagai acuan atau panduan untuk melakukan implementasi dalam proses bisnis yang ada di dalam organisasi atau yang disebut dengan orkestrasi proses bisnis. Atau di sini kalau misalkan kita jadikan sebagai sebuah kalimat yang komprehensif, di sini berarti dalam fase implementasi artefak dari fase desain yaitu behavioral interface akan berperan sebagai blueprint atau cetak biru untuk implementasi orkestrasi proses bisnis secara internal di sebuah perusahaan ya. Jadi di sini behavioral interface pada fase desain akan digunakan pada fase implementasi untuk uh, sebagai suatu blueprint atau cetak biru dalam melakukan orkestrasi proses bisnis pada satu partisipan. Nah setelah yang namanya behavioral interface itu menjadi suatu cetak biru atau menjadi suatu panduan dari implementasi orkestrasi pada proses bisnis keterhubungan antara behavioral interface antara satu partisipan dengan partisipan yang lain maksudnya ya. Jadi keterkaitan antara satu partisipan dengan partisipan yang lain haruslah dilakukan analisis sehingga didapatkan suatu kolaborasi yang benar dan selaras. Jadi setelah kita mendapatkan suatu behavioral interface maka selanjutnya behavioral interface itu akan dilakukan analisis, apakah e, kegiatan komunikasi antar tiap partisipan pada behavioral interface itu sudah berjalan dengan selaras atau tidak. Tentunya, dengan melihat apakah proses bisnis yang ada di dalam tiap partisipan itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan proses bisnis pada partisipan yang lain. Nah, itu merupakan poin yang kedua pada poin yang ketiga di dalam tiap langkah yang ada di orkestrasi proses bisnis secara internal itu harus konsisten dengan definisi yang terdapat pada behavioral interface. Sekali lagi behavioral interface ini akan menjadi suatu blueprint untuk bisa menjadi panduan di dalam implementasi orkestrasi proses bisnis. Oke, jadi komponen yang pertama yang harus ada di dalam implementasi Uh, dari koreografi proses bisnis itu adalah adanya suatu diagram partisipasi. Apa sih yang dimaksud dengan par diagram partisipasi ini? Diagram partisipasi itu merepresentasikan adanya keterkaitan antara tiap-tiap partisipan yang bertanggung jawab di dalam kegiatan pada koreografi. Selain itu, didefinisikan juga output dan input yang dihasilkan dari tiap-tiap partisipan ya. Jadi di sini dihasilkan suatu output dari auctioning service itu adalah AS1 sampai AS5. Dihasilkan output dari shipper yaitu SH atau shipping 1, shipping 20. Dihasilkan dari entitas buyer yaitu B1 sampai ke B100 eh B200. Nah, di sini juga didefinisikan ada beberapa notasi yang perlu kita perlihatkan atau perhatikan. Compatibility itu ditandai dengan Notasi yaitu bulatan yang di sekitar lingkaran itu ditandai dengan adanya suatu asosiasi untuk tiap-tiap partisipan, sedangkan untuk tanda panah itu merepresentasikan suatu konsistensi yang harus diperhatikan antara satu partisipan dengan partisipan yang lain, atau satu output dengan output yang lain. Nah, di sini ada kalimat yang bisa merepresentasikan bagaimana yang namanya diagram partisipan ini atau diagram partisipasi ini akan dijelaskan. Yang pertama dari buyer. Jadi buyer contohnya di sini adalah car manufacturer atau perusahaan pembuat mobil atau perusahaan manufaktur dari sebuah mobil itu menggunakan reverse auctioning untuk membeli beberapa komponen ya untuk membeli beberapa komponen maka dia akan melakukan reverse auctioning. Dia akan mendatangi tiap-tiap dari supplier yang ada yang dia miliki untuk dimintai suatu kebutuhan komponen untuk dibuat mobil atau dibuat suatu car atau dimanufaktur, dilakukan manufaktur manufacturing dari sebuah mobil. Nah untuk mempermudah kegiatan ini maka akan didata terlebih dahulu kira-kira supplier mana yang cocok untuk kebutuhan dari si buyer itu sendiri. Setelah diidentifikasi supplier mana yang perlu untuk ada di dalam kegiatan auction atau kegiatan lelang, maka supplier tersebut akan dilakukan konfirmasi atau dihubungi. Supplier tersebut akan dihubungi. Nah, Buyer akan memilih supplier tersebut berdasarkan terhadap kriteria tertentu. Dan buyer itu akan menghubungi auctioning service yang menyediakan data-data supplier mana yang sesuai dengan kebutuhan dari car manufacturer ini. Selanjutnya di sini shipper itu akan dipilih untuk mentransportasikan barang dari supplier ke buyer. Ya tentunya shipper itu ditentukan oleh auctioning service juga kira-kira siapa shippernya atau orang yang mengirimkan atau orang yang akan mendistribusikan atau mengirimkan dari barang dari supplier ke buyer auction dilakukan auction itu tidak dilakukan secara publik hanya orang-orang atau pihak-pihak yang terregistrasi saja yang berhak untuk ikut di dalam kegiatan lelang tersebut kegiatan lelang komponen-komponen mobil atau komponen-komponen kendaraan dengan roda 4 tersebut. Sehingga yang terjadi di sini supplier itu harus meminta persetujuan dari auctioning service untuk bisa ikut di dalam lelang yang dilakukan oleh buyer. Nah, ketika auction atau lelang itu dilaksanakan, maka supplier itu dapat memberikan harga barang yang dijual oleh dia itu sendiri. Baru dari situ si buyer akan melihat oh ternyata untuk komponen ini supplier A yang berhak untuk memasok pada kar manufaktura tersebut karena supplier A memiliki kualitas komponen yang baik namun harganya tidak begitu mahal nah itu contohnya Ketika auction atau yang namanya suatu lelang itu telah berakhir, maka di sini buyer itu akan memilih kira-kira supplier yang sesuai dengan kriterianya itu siapa setelah sesuai dan ada komunikasi antara supplier dan buyer bahwa supplier ini yang akan dipilih untuk memasuk barang ke car maka selanjutnya adalah barang tersebut akan dikirimkan dan pembayaran akan dilakukan pemrosesan selanjutnya nah itu merupakan contoh narasi yang ada di dalam diagram partisipasi jadi, di sini ada dua komponen yang harus ada di dalam implementasi. Yang pertama adalah diagram partisipasi. Ini ya, diagram partisipasinya. Yang kedua adalah narasi. Untuk menjelaskan diagram partisipasinya, itu berjalan seperti apa. Karena ketika kita membuat suatu diagram partisipasi, maka di sini tidak ada atau tidak didefinisikan urutan-urutan langkah-langkah proses yang terjadi. Nah, oke. Okay, jadi itu merupakan dua komponen yang pertama yang harus ada di dalam fase implementasi. Baik, selanjutnya untuk komponen yang ketiga yang harus ada di dalam fase implementasi itu adalah ya, ini merupakan suatu compatibility behavior yang dibuat dengan menggunakan Petri net, ya. Yeah. Jadi, ini merupakan compatibility yang dibuat dengan menggunakan battery net. Kenapa? kok Kita membutuhkan uh, diagram ini lagi, uh, atau diagram behavioral interface ini lagi, karena di behavioral interface ini akan menjadi acuan di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dua partisipan atau lebih yang terdapat di dalam proses koreografi. Nah, di sini masing-masing partisipan proses harus secara konsisten menyesuaikan orkestrasi proses dalam perusahaannya dengan behavioral interface. Jadi, kalau misalkan ternyata... Dari uh, pembahasan yang sudah kita lakukan pada slide sebelumnya, ada empat partisipan. Yang pertama adalah siper, yang kedua adalah uh, buyer, dan yang ketiga adalah auctioning service. Yang keempat adalah supplier. Maka di sini, supplier itu harus menyesuaikan proses bisnis yang ada di dalamnya. Kita anggap saja bahwa B1, B2, dan B3 itu merupakan supplier yang akan memasuk barang ke bayar. Ini ya, ini bayar ya. Nah, jadi di sini B1, B2, dan B3 itu merupakan supplier atau proses bisnis yang ada di dalam sebuah supplier. Maka dari itu, karena supplier itu memasok barangnya ke Bayar, maka supplier diharuskan untuk mematuhi aturan pengiriman yang ditentukan oleh si Bayar ini. Sehingga ketika terjadi kesalahan secara behavioral compatibility, maka pihak supplier diharuskan untuk merubah proses bisnisnya agar sesuai dengan proses bisnis yang dimiliki oleh buyer. Tuh ya. Jadi di sini harus ada konsistensi antara proses-proses yang terjadi di dalam organisasi dengan organisasi lain sehingga interaksi antar organisasi itu dapat berlangsung dengan lebih baik. Tuh ya. Nah, proses orkestrasi ini harus dilakukan secara komp kompatibel dan konsisten dengan menggunakan suatu behavioral interface yang menghubungkan koneksi atau kolaborasi antar partisipan. Nah, kolaborasi yang sukses itu disebut dengan apa? Kolaborasi yang sukses itu merupakan antar partisipan itu harus diwujudkan proses jika behavioral interface antara satu partisipan dengan partisipan lainnya itu adalah saling compatible. Jadi, kolaborasi yang sukses itu disebut kolaborasi yang baik ketika antara Proses orkestrasi yang ada di dalam organisasi satu atau di sini supplier, contohnya, itu akan kompatibel dengan proses yang terjadi pada buyer. Jadi, di sini, dengan menggunakan behavioral interface, partisipan akan bisa memiliki beberapa orkestrasi proses. Jadi, sebenarnya untuk melakukan ini merupakan komponen yang terakhir di dalam kegiatan implementasi jadi kita membuat suatu behavioral interface nya kita buat battery net nya terlebih dahulu kita akan mencoba untuk melakukan atau melihat konsistensi antara proses yang terjadi di satu battery net pada satu institusi dengan battery net yang ada di institusi lain kita bandingkan kita lakukan yang namanya behavioral compatibility maupun struktural compatibility kalau misalkan ternyata sudah oke okay, berarti kita bisa mengimplementasikan skenario tersebut di dalam perusahaan nah itu merupakan tiga komponen yang harus ada di dalam fase implementasi pada koreografi proses bisnis oke okay, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol uh, service map service interaction pattern ya service interaction pattern ini merupakan suatu model yang bisa kita gunakan Uh, suatu model umum yang bisa kita gunakan untuk melakukan koreografi antara proses di beberapa partisipan, di partisipan yang berbeda, maaf, di partisipan yang berbeda. Jadi di sini uh, control flow pattern itu menggambarkan aliran komunikasi antara proses-proses uh, yang terjadi pada koreografi. Uh, untuk perbedaan antara koreografi dan orkestrasi itu apa? Nah, jadi di sini dijelaskan, ya. Koreografi itu apa? Kore orkestrasi itu apa? Koreografi itu merupakan pertukaran pesan yang berpotensi memiliki banyak partisipan. Ya, jadi koreografi itu digunakan untuk mengelola suatu komunikasi yang terjadi antar partisipan dengan partisipan yang lain. Itu merupakan karakteristik dari koreografi. Nah, orkestrasi itu apa? Orkestrasi itu didasarkan pada sebuah aliran kontrol antara kegiatan, tetapi kegiatan itu terjadi pada satu proses dalam satu organisasi. Oleh karena itu, karena koreografi dan orkestrasi itu akan bisa menghasilkan suatu proses yang tidak komplement atau tidak konsisten, maka di sini kita butuhkan yang dinamakan dengan interaction pattern. Nah, di sini ada beberapa kegunaan interaction pattern, yaitu ada dua. Kalau kita perhatikan, yang pertama itu akan memberikan suatu model umum untuk dapat menjadi panduan bagi interaksi antar aktivitas dalam sebuah proses bisnis, berarti menjadi suatu model umum untuk dilakukan. Untuk uh, suatu model umum, agar model ini akan menjadi suatu acuan bagi kegiatan komunikasi antar proses bisnis. Yang kedua, sebagai benchmark pada penggunaan bahasa pemodelan yang beragam untuk melihat apakah bahasa pemodelan tersebut itu mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mampu untuk memberikan suatu notasi agar komunikasi yang terjadi antara satu partisipan dengan partisipan yang lain itu berjalan secara lancar, itu ya. Jadi ada dua kegunaan dari service interaction pattern sebagai suatu model umum sebagai panduan, model umum atau panduan. Yang kedua adalah sebagai sebuah benchmark bagi bahasa pemodelan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk memodelkan proses bisnis, agar bahasa pemodelan tersebut jangan sampai ternyata tidak bisa mengkomunikasikan proses bisnis antara satu partisipan ke partisipan yang lain. Nah, itu merupakan dua kegunaan dari service interaction pattern. Nah, di sini ada tiga klasifikasi dari service interaction pattern. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah partisipan, yang kedua adalah berdasarkan jumlah pesan yang dipertukarkan, yang ketiga adalah berdasarkan variasi pada message yang diterima atau pesan yang diterima. Nah, kalau berdasarkan jumlah partisipan, di sini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilateral interaction dan yang kedua adalah multilateral interaction. Bilateral interaction jika Interaksi yang terjadi itu antara atau melibatkan dua partisipan saja ya. Namun disebut dengan multiple multilateral interaction jika kegiatan interaksi itu lebih atau melibatkan lebih dari dua partisipan. Berdasarkan jumlah pesan yang dipertukarkan, ada yang disebut dengan single transmission, hanya satu message yang dipertukarkan atau yang dikirimkan ada juga yang disebut dengan multi transmission interaction artinya ada beberapa message yang berasal atau bersumber dari satu kegiatan gitu ya yang ketiga adalah karakteristik atau klasifikasi dari service interaction pattern yaitu berdasarkan variasi pada message yang diterima di sini ada dua yang pertama adalah round trip interaction yang kedua adalah routed interaction artinya apa round trip interaction artinya adalah penerima pesan itu harus sama dengan pengirimnya ya jadi pengirim penerima pesan itu harus sama dengan pengirim. Jika terjadi hal seperti itu, maka itu disebut dengan round trip interaction. Sedangkan disebut dengan routed interaction artinya adalah penerima pesan secara umum itu dapat berbeda dari pengirim pesan. Nah, itu merupakan klasifikasi dari service interaction pattern. Sedangkan uh, jenis dari Service interaction pattern itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 ya. Ada 12 jenis dari service interaction pattern, mulai dari send pattern sampai relayed request pattern. Ke bawah. Oke, jadi itu terkait dengan service interaction pattern. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas jenis-jenis dari service interaction pattern. Untuk yang pertama kita akan bahas send pattern nah, pola ini itu mewakili interaksi satu arah antara dua peserta namun dilihat dari sudut pandang dari pengirim. Kalau misalkan kita lihat pada diagram yang ada pada slide di sini, telepon provider itu mengirimkan message atau pesan ke customer. Ya, pesannya itu dikirimkan dalam bentuk notasi message. Message flow ya, message flow. Berarti di sini telepon provider ketika dia itu mengirimkan message flow atau pesan ke customer berarti dia sudah melakukan suatu proses bisnis dengan pola send pattern. Bagaimana dengan service interaction pattern yaitu receive pattern? Ya, kebalikannya. Jadi mendeskripsikan interaksi satu arah antara dua partisipan, ya atau partisipan tetapi kali ini dilihat dari perspektif penerima jadi ketika ada partisipan yang menerima message atau menerima pesan dari partisipan yang lain jika kita melihat atau mendetailkan proses-proses penerimaan pesan yang dilakukan oleh partisipan maka di situ disebut sudah memiliki receive pattern. Jadi di sini facility management itu akan meresive atau menerima pesan dari employee. Berarti, di sini terjadi pola receive pattern. Oke, okay, selanjutnya yaitu pola send receive pattern. Ya, dalam pola send receive uh, ini, partisipan itu akan mengirimkan permintaan ke partisipan lain, yang kemudian partisipan yang dikirimkan pesan itu akan mengembalikan atau merespon pesan tersebut, atau merespon message tersebut. Nah kedua mesin tersebut itu harus masuk ke dalam satu proses yang sama. Nah, kalau kita perhatikan dari diagram yang ada di bawah ini, eh, procurement department itu akan mengirimkan pesan ke supplier, baru dari situ supplier akan mengirimkan kembali dalam bentuk quote ke procure department. Kalau misalkan ini terjadi, berarti kita sudah melihat pola send and receive di dalam service interaction pattern. Oke, okay, sekarang agak unik nih pembahasannya, yaitu service interaction pattern yaitu rising incoming message pattern. Nah, apa yang terjadi pada pola jenis ini? Yang pertama, seorang partisipan itu akan menunggu pesan untuk datang atau message untuk datang. Namun partisipan yang lain itu memiliki kesempatan untuk mengirim pesan tersebut. Nah, pesan yang dikirim antar partisipan itu akan berlomba untuk masuk ke satu partisipan untuk dibaca oleh satu partisipan. Nah, di sini yang menang yang siapa? Kalau misalkan lomba kan berarti ada yang menang. Nah, yang menang yang siapa yang dibaca yang pertama yang siapa? Hanya pesan pertama yang tiba itu yang akan diproses. Ya. Berarti di sini customer dan travel agency melakukan suatu pola yaitu racing incoming message pattern. Nah, customer mengirimkan suatu message ke travel agency, yaitu customer mengirimkan konfirmasi bahwa dia itu akan menggunakan travel agency itu untuk melancong ke luar negeri, misalkan, untuk berlibur ke luar negeri, misalkan. Nah, karena dia itu sudah mengirim konfirmasi pertama kali, maka dia sudah tidak bisa melakukan penolakan dari atau rejection dari layanan yang akan diberikan oleh travel agency karena ini sudah kadung diterima ya jadi sudah diterima sudah dibayar maka ya jelas nggak bisa yang namanya customer itu akan memilih reject nah itu merupakan contoh dari racing incoming message pattern oke untuk selanjutnya adalah one to many send pattern jadi pada pola ini seorang partisipan itu akan mengirimkan beberapa pesan ke partisipan lain secara paralel ya. Sangat mungkin apabila partisipan yang menerima pesan tersebut sudah mengetahui bahwa pesan itu akan dikirim atau dia itu berhak untuk memilih mana penerima atau pengirim yang akan diterima pesannya. Jadi itu merupakan contoh dari one to many send button. Kalau misalkan kita lihat dari diagram yang ada di bawah, di sini ada dua pengirim. Yang pertama adalah registration office, yang kedua adalah citizen. Eh maaf, ada satu pengirim. Yang pertama adalah, eh, ada satu pengirim yaitu registration office. Penerimanya itu adalah citizen 1 sampai citizen N. Jadi di sini, dia akan mengirimkan election notice ke citizen 1 maupun citizen n dia akan mengirimkan election notice ke seluruh citizen ketika itu terjadi berarti kita sudah melihat atau memper uh, untuk me, kita sudah mendapatkan apa yang disebut dengan one to many send pattern oke okay, berikutnya yaitu one from many receive pattern dalam pola ini pesan dapat dikirim dari banyak partisipan ya jadi ada bidder 1 sampai bidder n itu yang mengirim pesan ke satu orang atau satu partisipan. Satu partisipan yang menunggu pesan datang dari partisipan lain. Satu partisipan menunggu pesan datang dari partisipan lain dan masing-masing partisipan ini hanya dapat mengirim satu pesan saja. Nah, biasanya penerima tidak mengetahui jumlah pesan yang akan tiba dan berhenti menunggu begitu jum, eh, jumlah pesan yang telah tiba itu telah memenuhi kuota atau terjadi timeout. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bidder 1 sampai bidder N itu akan mengirimkan pesan ke seller. Tinggal seller yang memilih mana bidder yang akan diterima pesannya. Atau kalau misalkan seller itu ternyata nggak ngecek, misalkan email, di, di sini dikirimkan secara email, tidak ngecek email, maka pada suatu waktu tertentu, kegiatan ini atau kegiatan pengiriman pesan ini akan gagal. Karena sudah memenuhi atau sudah melewati waktu tertentu atau terjadi time out. Oke, okay, selanjutnya one-to-many send and receive pattern. Nah, pada pola ini seorang partisipan akan mengirimkan beberapa permintaan kepada partisipan yang lain. Kemudian orang yang mengirimkan itu akan menunggu tanggapan dari partisipan yang dia itu berbeda dari partisipan yang sebelumnya dikirimkan mesinnya tadi. Nah, biasanya tidak semua respon perlu untuk dilakukan ditunggu, perlu untuk dilakukan penungguan. Pemohon atau partisipan yang mengirim permintaan itu lebih suka menunggu selama beberapa lama atau berhenti menunggu begitu tanggapan yang datang itu dianggap sudah cukup. Jadi di sini travel agency itu mengirim pesan ke airline 1 dan airline N, sampai ke airline N. Nah, tetapi dikembalikan itu ternyata airline 1 itu akan mengembalikan price sama availability ke travel agency ini. Nah, ketika itu terjadi, maka di sini kita bisa sebut bahwa apa yang dilakukan oleh travel agency dan airline 1 sampai ke airline N itu memenuhi karakteristik dari one to many send and receive pattern. Karena pesan dikirimkan oleh satu partisipan diterima oleh banyak partisipan, namun pesan diterima dari partisipan yang berbeda. Nah itu berarti masuk ke dalam karakteristik one to many send or receive pattern. Oke, okay. untuk <tuh> selanjutnya multi response patternnya dalam pola ini partisipan akan mengirim permintaan ke partisipan yang lain, yang kemudian akan mengirimkan kembali beberapa pesan. Jadi dikirimkan satu dikembalikan banyak oleh satu orang. Itu inti dari multi respon pattern. Nah, pertanyaan pentingnya di dalam suatu skenario seperti ini, bagaimana kita tahu bahwa pemohon itu bisa memahami atau bisa tahu bahwa tidak ada lagi pesan yang dikirimkan dari pengirim, ya. Salah satu caranya itu adalah dengan cara menyertakan informasi pada pesan yang dikirim yaitu informasi tentang banyaknya pesan yang akan dikirim itu kira-kira berapa kalau misalkan pesannya itu ada tiga yang akan dikirim ya wis ketika tiga itu sudah di semuanya dikirim maka si partisipan yang mengirimkan pesan pertama kali tidak perlu untuk menunggu lagi cara lain yaitu dengan menggunakan pesan dengan jenis khusus yang menandakan bahwa pesan yang terakhir itu merupakan pesan terakhir yang akan dikirim cara yang ketiga yaitu menggunakan intermediate event timeout untuk bisa membuat pemohon berhenti menunggu pesan selanjutnya. Nah, ini contoh diagram yang termasuk ke dalam multi response pattern. Oke, okay. untuk selanjutnya yaitu kontingen e, request pattern. Jadi di sini partisipan seorang partisipan mengirimkan permintaan ke partisipan lain. Namun di sini yang terjadi adalah jika partisipan yang menerima pesan ini tidak menjawab dalam waktu tertentu, permintaan tersebut akan dikirimkan ke partisipan berikutnya. Nah, hal yang sama akan berulang jika tidak ada jawaban lagi dari peserta yang kedua atau partisipan yang kedua, maka pesan akan dikirimkan ke partisipan yang ketiga begitu seterusnya ya. Nah, namun di sini ada suatu kondisi bahwa jika terjadi respon yang tertunda, misalkan respon tiba namun batas waktu untuk menjawab pesan tersebut itu telah terlampaui atau telah habis, maka yang akan dipilih itu adalah ada dua, ada kemungkinan pesan yang dikirimkan pertama kali tersebut akan tetap diterima atau akan dibuang. Nah, di sini contohnya adalah manajer yang mengirimkan pesan ke employee, ya. Jadi, manajer akan mendelegasikan tugasnya ke employee 1 sampai employee n, ya. Jika employee 1 tidak bisa melakukan tugas dari manajer ini, maka ya manajer akan mengirim ke employee yang kedua. Jika employee yang kedua tidak mampu, dia akan melakukan atau mengirim ke employee yang ketiga begitu seterusnya. Namun yang terjadi adalah jika seorang manager itu menunggu, maaf, jika manager itu sudah mengirimkan delegasi tugasnya ke employee 1 maupun employee N sampai ke employee N, tetapi tidak ada tanggapan, berarti dia akan mendelegasikan tugasnya ke orang yang lain. Ya. Misalkan ternyata waktunya sudah mepet, nih. waktunya oh, dia mengirimkan tugas ke satu orang, terus habis itu diberikan waktu satu kali jam untuk membalas eh, permintaannya. Nah, si employee satu ini ternyata membaca emailnya baru pada besok harinya, atau keesokan harinya, baru mengirimkan yang namanya balasan. Itu baru keesokan harinya. Nah, si manager itu memiliki dua kemungkinan. Ketika dia itu sudah menerima pesan dari employee kesediaan bahwa employee tersebut dapat melakukan tugas yang diberikan. Apakah dia akan menerima dan memasukkan employee tersebut ke dalam tugas dalam delegasi tugas atau dia akan menolak employee tersebut untuk melakukan pendelegasian tugasnya. Nah, itu merupakan contoh dari contingent request pattern. Oke, okay, pola selanjutnya adalah atomic multicast notification pattern. Nah, pada pola ini, partisipan akan mengirimkan pemberitahuan kepada partisipan lain yang harus menerima notifikasi yang telah dikirim. Nah, pada beberapa kasus tertentu, hanya dibutuhkan satu partisipan saja untuk menerima notifikasi yang dikirimkan oleh partisipan yang mengirimkan pesan tersebut. Nah, dalam kasus lain, sebagian dari partisipan yang telah ditentukan atau semua partisipan itu harus menerima notifikasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat pada diagram yang ada di bawah, maka production site itu akan mengirimkan pesan ke warehouse maupun supplier ya di sini terjadi yang namanya atomic multicast notification pattern karena si production set itu untuk melakukan produksinya maka dia harus mengirimkan notifikasi bahwa ada nggak barang di warehouse ataukah ada nggak kira-kira kalau misalkan tidak ada barang di warehouse bisa nggak warehouse itu menge, uh, me memesan barang ke supplier nah itu contoh dari yang namanya atomic multicast notification pattern. Pattern selanjutnya atau pola selanjutnya adalah Request With Referral Pattern. Referral Pattern. Ya, maaf ya. Belibet. Nah, pada pattern ini, pola referral atau rujukan itu akan sangat berguna pada suatu lingkup perusahaan yang berorientasi layanan. Yang mana? dilakukan autentikasi yang menyatakan bahwa pengguna itu layak untuk melakukan kegiatan kegiatannya seperti apa kegiatannya seperti meminjam buku membayar barang pada suatu e-commerce dan sebagainya itu akan dilakukan oleh partisipan yang berbeda dengan partisipan yang melakukan konfirmasi bahwa kegiatan akan dilaksanakan. Nah, mungkin bingung ya untuk melihat dengan melihat deskripsi ini. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari contoh yang ada di bawah ini, itu mungkin kita bisa mendapatkan suatu representasi yang lebih baik. Nah, di sini customer ada empat, eh, maaf, ada tiga partisipan yang pertama customer, yang kedua adalah bookstore, dan yang ketiga adalah payment service. Nah, di sini, eh, ceritanya si customer ini browsing buku di bookstore, ya, jadi dia itu akan membeli buku melalui e-commerce yang dimiliki oleh toko buku ini, tuh. Maka yang dilakukan oleh dia itu apa? Yang pertama kali dia itu akan mengirimkan pemesanan, ya memberikan message atau pesan yaitu dia akan memesan buku tertentu. Nah, pesan ini akan diterima oleh si bookstore. Terus setelah itu, dia itu akan mengirimkan kira-kira kalau mau bayar, dia itu harus bayar di rekening ini loh. Nah, rekeningnya itu adalah rekening milik bookstore. Cuman yang mengelola rekening itu adalah bank. Nah, maka dia itu akan membayar lewat yang namanya pembayaran secara online atau online banking. Dia itu akan mengirimkan pembayaran secara online atau melakukan pembayaran melalui online banking. Dia melakukan pembayaran, pembayaran itu akan diterima oleh siapa? Bukan oleh bookstore, tetapi oleh payment service yang mana itu merupakan bank, ya. Payment service selanjutnya akan melakukan konfirmasi atau memberikan konfirmasi ke toko buku itu bahwa oh orang ini sudah loh bayar buku yang ingin dibeli. Maka karena sudah ada konfirmasi dari bank tersebut, maka toko buku tersebut akan mengirimkan buku ke customer. Nah, itu contoh yang disebut dengan request with referral pattern. Oke, okay, jadi yang terakhir uh, di sini yaitu relate request pattern nah pada pattern ini ya pattern ini umum untuk dijumpai pada suatu skenario kolaborasi antara beberapa partisipan yang dilakukan melalui email jadi di sini partisipan a mengirimkan permintaan ke partisipan b partisipan b selanjutnya mengirimkan atau meneruskan ke partisipan c yang mana partisipan c itu akan langsung berkomunikasi dengan partisipan a jadi di sini partisipan b itu hanya sebagai perantara namun yang terjadi adalah b atau partisipan B itu akan selalu mendapatkan salinan pesan yang dipertukarkan antara partisipan A dan partisipan C sehingga dia itu akan bisa mengamati kegiatan komunikasi antara dua partisipan tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari relay request pattern. Nah, itu merupakan apa yang sudah kita bahas mulai dari awal sampai akhir ya tentang koreografi proses bisnis. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan monggo langsung saja komunikasikan via grup diskusi yang ada di dalam Google hangout Semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh